Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik videonya, pilih ekstrak audio. Terus klik audionya, pilih irama. Ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping, masukin dua foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Nah, kalian bisa perbesar sedikit foto yang pertama, durasinya 3.4 detik. Pilih animasi, pilih masuk, pilih perbesar 1, durasinya full, pilih checklist. Nah, sekarang ke titik bit yang pertama, kasih keyframe tetap. Di akhirannya kasih keyframe tetap. Terus di titik bit yang kedua kasih keyframe fotonya perbesar. Nah, di antara titik bit ke 1 dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar 1. Terus di antara titik bit kedua dan ketiga kasih masuk 1, pilih checklist. Oke, sekarang klik foto yang kedua, durasinya 4.4 detik ya. Kalau udah, ke awal foto yang kedua, perbesar dulu layarnya. Perbesar fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit ke 1 sampai ke 5, kasih keyframe tetap dulu. Terus, di titik bit yang ke 6, kasih keyframe fotonya perbesar. Terus, di titik bit ke 7 sampai 10, kasih keyframe tetap dulu. Nah, di akhirannya kasih keyframe fotonya perkecil ya. Nah, sekarang kalian bisa ke awal foto yang kedua. Di antara titik bit ke 1 dan kedua di tengahnya kasih keyframe. Fotonya ke bawahin. Terus kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di antara titik bit kedua dan ketiga di tengahnya kasih keyframe. Fotonya ke atasin, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, di antara titik B34 di tengahnya kasih keyframe, fotonya ke bawahin. Terus kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, di antara titik bit keempat dan kelima di tengahnya kasih keyframe, fotonya ke atasin. Terus kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, di antara titik bit kelima dan keenam sampai akhir caranya sama aja. Pokoknya selang-seling ke bawah dulu terus ke atas ya teman-teman. Nah, kalau udah sampai akhir kalian bisa salin foto kedua. Terus kalian bisa ke titik bit yang keenam ya. Nah, yang ini kalian bisa bagi fotonya. Nah, foto yang di sebelah kanan ini hapus. Klik lagi foto yang ketiga. Durasinya jadi 4.4 detik. Di titik bit ketujuh kasih keyframe fotonya perbesar. Di akhirannya kasih keyframe fotonya perkecil. Oke, kalau udah di antara titik bit ke-6 dan ke-7 di tengahnya kasih grafik keluar 1. Terus di antara titik bit ke-7 dan 8 di tengahnya kasih masuk 1, pilih checklist. Nah, sekarang kita buat collab-nya ya, teman-teman. Kalian bisa ke titik bit yang kedua di foto kedua. Nah, klik fotonya. Bagi fotonya. Nah, sekarang kalian tinggal bagi aja fotonya di setiap titik bitnya. Sampai titik bit yang ke-6 di foto ketiga ya. Nah, sampai sini. Oke, kalau udah kalian bisa klik foto yang ketiga. Nah, yang ini ya. Klik fotonya, pilih fitur ganti. Ganti pakai foto yang pertama. Terus klik foto kelima, pilih fitur ganti. Ganti pakai foto yang pertama. Klik foto ketujuh, pilih fitur ganti. Ganti pakai foto yang pertama.
Jadi kalian tinggal ganti aja fotonya, pokoknya selang-seling ya teman-teman. Nah, kalau udah sampai akhir kayak gini, sekarang kita tinggal buat jeduk-jeduknya. Klik tanda plus, masukin foto yang sama kayak foto kedua, pilih tambah. Durasi foto ke-18, 4.5 detik ya. Kalau udah ke awal fotonya, perbesar dulu layarnya, perbesar fotonya sedikit aja. Di titik bit ke-1 sampai akhir kasih keyframe tetap dulu ya. Oke, kalau udah kalian bisa ke titik bit yang ke-5. Nah, di antara titik bit ke-5 dan ke-6, di tengahnya kasih keyframe, fotonya perkecil. Oke, sekarang kalian bisa ke awal foto ini. Nah, di antara titik bit ke-1 dan ke-2, di tengahnya kasih keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Nah, di antara titik bit ke-2 dan ke-3, di tengahnya kasih keyframe, fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat. Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang di tengah hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Nah, di antara titik bit ke-3, 4 sampai akhir, pokoknya yang di tengahnya masih kosong. Caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi, kalau udah pilih animasi. Pilih combo, pilih perbesar 2, pilih checklist. Sekarang ke awal foto ini, di antara keyframe ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih grafik. Keluar 1, antara keyframe 2 dan 3 kasih masuk 1, antara 3-4 kasih keluar 1, antara 4-5 kasih masuk 1. Jadi kasih grafik selang-seling sampai akhir ya, keluar 1 dulu terus masuk 1, kalau udah pilih checklist. Sekarang salin foto ke-18, klik foto yang disalin, pilih fitur ganti, ganti fotonya. Pakai foto yang baru ya teman-teman. Kalau udah ke awal foto ke-19, klik transisinya. Pilih gangguan durasinya 1 detik, pilih checklist. Terus ke awal foto ke-18, klik transisinya. Pilih gangguan durasinya 1 detik, pilih checklist. Oke, sekarang kita tinggal tambahin efeknya. Di foto ke-18 ini, di titik bit ke-2 kembali pilih efek video. Pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist. Untuk durasinya udah aku simpan di sini ya. Kalau udah ke titik bit yang ke-6, pilih efek video. Pilih distorsi riak, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-7. Kalau udah ke awal efeknya, kasih keyframe. Nah, untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya. Kalau udah, pilih checklist. Terus ke akhir efeknya, kasih keyframe. Untuk keterangannya udah aku simpan di sini, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di titik bit ke-7 sampai 8. Nah, di akhirnya kasih keyframe. Ukuran kecepatan sama putarnya harus 20 ya. Kalau udah, pilih checklist. Salin lagi efeknya, durasinya dari titik bit ke-8 sampai 9. Di akhirnya kasih keyframe. Ukuran kecepatan sama putarnya harus 20. Kalau ada keyframe di tengahnya hapus ya. Oke, kalian tinggal salin aja efeknya sampai akhir foto ini ya. Sekarang ke titik bit ke-6, pilih efek video, pilih pembukaan, pilih fokus kabur, pilih checklist. Untuk durasinya samain kayak efek di atasnya ya. Nah, di awal efeknya kasih keyframe. Kecepatannya 30, kaburnya 25. Terus nanti di akhirnya kasih keyframe harus 0, pilih checklist. Salin efeknya, durasinya samain kayak efek di atasnya.
Di akhirnya kasih keyframe, harus 0, pilih checklist. Salin lagi efeknya, durasinya samain kayak efek di atasnya. Di akhirnya kasih keyframe harus 0. Kalau ada keyframe di tengahnya hapus ya. Nah, kalian tinggal salin efeknya sampai akhir foto ini. Oke, kalau udah sekarang ke titik bit yang ke-6. Pilih efek video. Pilih klub malam, pilih astral, pilih checklist. Untuk durasinya sesuaikan aja kayak gini, pokoknya cuma satu bayangan ya teman-teman. Nah, untuk efek di foto ke-19 caranya sama kayak foto ke-18, jadi kalian tinggal ulangi aja ya. Kalau udah kalian bisa ke awalan, pilih efek video. Pilih cahaya, pilih bocor 2, pilih checklist. Pilih sesuaikan atmosfernya 50, pilih checklist. Ke bawahin dulu durasinya sampai akhir ya. Yang terakhir kalian bisa ke akhiran, klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Oke, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Untuk cara upload ke templatenya, checklist fotonya aja. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.